Okay guys, welcome back to Henry Baling Channel. Selamat sejahtera dan salam satu hobi. Ini dia, teman-teman. Si itiknya yang telah kita bersihkan dan bumbu yang saya gunakan. Lengkuas, halia, bawang putih, bawang merah dengan serai yang telah kita tumbuk dan kita masukkan nanti asam keping untuk menyedapkan lagi rasa dia. Saya masak simple saja. Itik ni pun tak ada bau sangat. So, saya masak dia simple. Dan teruskan menonton Henry Baling Channel. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe guys. Macam mana cara Henry Baling masak itik ini guys. Okey teman-teman, minyak kita sudah pun panas. Jadi, saya masukkan bahan-bahan tadi. Kita tumiskan dulu. Bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas. Itulah bahannya. Serai. Asam keping kita masukkan kemudian. Kita bagi aroma ini naik dulu. Tumisan kita sudah pun naik bau. Jadi kita masukkan itik kita tadi guys. Kita masukkan kita punya itik. Kita masak setengah ekor saja guys. Itik ni kita beli tadi dengan harga RM42, 2 kilo setengah guys. Mahal juga. Kita lama sudah tak merasai itik, jadi kita belilah itik ni guys. Teruskan menonton Henry Baling Channel. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe guys. Kepada yang belum subscribe, tengok guys, kepala dia timbul guys. Kepala jangan dibuang, tetap guys. Okey, kita tutup dia dulu. Okey guys, inilah portion dia sekarang. Jadi seterusnya saya akan masukkan serbuk lada putih. Itik ni dia tidak liat guys, sebab dia bukan itik yang ni, memang itik daging. Letak berapa liat dan tidak mengambil masa yang lama untuk kita masak dia. Yeah. Kita masukkan asam keping, lepas tu kita masukkan kicap kita. Kita masak kicap guys, tumis berkicap. Itu dia curahan kicap kita. Kita mencampurkan kita punya itik tadi guys. Kita masukkan kicap pekat guys. Tak ada sukatan. Yang penting dia pekat. Baru dia nampak menyegarkan sikit guys. Biarkan dia bersendirian guys. Inilah keadaan dia. Kita tutup dia dulu sementara menunggu dia lembut. Kalau tak ditutup nanti dia akan mengambil masa yang lama untuk kita masak. Jadi kita tutup dia dulu guys. Kita masukkan sedikit arak guys.
untuk menyedapkan lagi rasa dia. Inilah dia guys, portion itik masak kicap. Inilah hasilnya teman-teman, itik tumis berkicap yang kita sediakan pada kali ini. Okay guys, kita menjenguk kita punya itik. Ini dia guys, dia sudah masak sekarang. Tengok, kita tak ada tambahkan air tadi guys, akan tetapi dia punya minyak. Oh, ini sedap guys. Kalau makan dengan nasi panas, minyak-minyak ni, minyak saja pun cukup guys untuk dijadikan lauk kita untuk makan. Terima kasih teman-teman kepada yang menonton ini Bali Channel. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye.